Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim baker Indonesia dimanapun berada, luruskan niat bahwa kita masuk di MBI ini bukan untuk menambah jumlah bilangan geng motor yang kita masuki gitu. MBI ini wadahnya para baker untuk bicara agama. Sehingga harusnya dari awal kita masuk ke MBI atau kita mungkin merealisasikan chapter di tempat kita tinggal ini secara umum ya, dimanapun itu, kita bersyukur sebagai baker sudah punya wadah buat bicara agama ya, sehingga apapun masalah yang kita hadapi sebagai baker, MBI menjadi wadah wasilah buat dialog agama gitu kan. Cuma memang perlu diingat bahwa semangat kita berbicara agama di MBI ini bukan cuma hangat di awal, dingin di akhir kan. Iman ini memang naik turun bro. Kalau lagi naik iman kita semangat, kita pokoknya agama harus ini. Yang lagi turun kita drop lagi, jangan. Yang paling buruk itu ketika kita mengulang keburukan di masa lalu kita. Harusnya dengan adanya MBI ini kita bersyukur, kita punya wadah untuk melupakan masa lalu kita yang buruk. Makanya yang mesti dijaga ini hal-hal yang bisa mencegah tidak semangatnya kita di MBI. Ya, harus cepatnya nih di MBI ini ada kegiatan seperti belajar, ngaji kitab ya, kemudian berdialog. Sekarang gak mungkin saat lagi pandemi kayak ikhlas, kita bisa online ya, buat Zoom dengan Ustaz dialog gitu. Ya, ini karena ini stabilisasi iman tuh penting. Kalau kita gak distabilkan iman kita, sering turun, akhirnya capek lelah. MBI ini kan bukan ajang yang menguntungkan dunia, tapi orientasi akhirat kan wadah di mana kita bisa berbuat baik melalui MBI gitu loh. Nah sekarang kalau iman kita lagi turun, kita gak menjanjikan keuntungan di MBI untuk urusan dunia, drop yang ada berantakan, sebenarnya futur kita nantinya. Ya makanya, ayo bismillah, manfaatkan momentum yang baik ini di mana Allah berikan keberkahan buat kita melalui wasilah MBI ini untuk kita bisa lebih baik ke depannya. Makanya setelah kita hijrah melalui MBI ini, tolong jangan kita nggak menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, hindari makanan yang syubhat apalagi yang haram, dan cari teman yang baik sebaik-baiknya untuk bisa berdialog agama di MBI. Semangat ya, jangan drop. Kita sedang melalui proses hijrah yang baik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.